Oke, kalau gitu kita langsung ke informasi pertama. Pagi ini ada berita bahagia nih dari si cantik Luna Maya. Nah, dia baru saja memasuki usianya yang ke-31 tahun. Congratulations. Good people, makna ulang tahun bagi setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang menganggapnya sebagai momen spesial sehingga harus dirayakan secara meriah. Ada juga yang menganggap hari tersebut sama saja seperti hari biasanya. Lalu, apa arti ulang tahun bagi seorang Luna Maya yang baru saja berulang tahun pada 26 Agustus kemarin? Ya, biasa aja, sama aja. Tambah mendekati tua aja. Ya, maksudnya kan kalau nambah umur kan berarti kan hidup kita harusnya apa ya? Ya, harusnya lebih bisa bahagia aja sih. Nggak ada yang terlalu berbeda, cuma perbedaannya yang saya ngerasain tuh apa-apa tuh lebih, insya Allah lebih bijaksana lah. Karena udah kayak hal-hal yang nggak penting tuh udah nggak mau dipikirin gitu. Maksudnya lebih berpikir yang lebih ya bisa dibilang mulai dewasa lah. Enggak sih, emang udah dari berapa tahun yang lalu. Terakhir juga ngerayain tuh waktu 2 atau 3 tahun yang lalu terakhir ngerayain. Selanjutnya biasa-biasa aja. Tahun lalu tidur. Iya, soalnya ada kebetulan ada libur 2-3 hari, jadi libur aku pikir pengen di Bali deh gitu, maksudnya pengen ketemu ponakan apa gitu, santai. Kebahagiaan Luna Maya di usia 31 tahun ini terasa semakin lengkap dengan kehadiran seorang pria yang sudah resmi menjadi kekasihnya sejak 1 tahun yang lalu. Tapi sejauh ini wanita asal Bali tersebut belum memiliki niat untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Itu nggak pernah jadi target aku. Aku nggak kayak kebanyakan orang di Indonesia tuh. Menikah prioritas gitu. Yang penting kalau menikah tuh kan ya kita harus tahu betul gitu. Maksudnya pernikahan itu kan sekali kita jalanin tuh kita, aku prinsipnya aku nggak bisa mundur. Jadi harus dipikirin benar-benar. Aku nggak, insya Allah, mudah-mudahan ya Allah jangan sampai kalau setelah nikah nggak ada cerai gitu kan. Dan emang jodohnya belum sekarang aja gitu. Jadi aku pikir semua tuh akan ada waktunya sendiri-sendiri. Mungkin memang Raffi sekarang tahun ini, terus misalkan Ayu 2 tahun lalu, ngerti nggak? Ada yang tahun depan, aku kan nggak tahu gitu. Rencana sih pasti ada, tapi kan kalau gagal gimana kan? Yang cerai aja, yang menikah bisa cerai, apalagi yang udah berencana bisa gagal, apalagi aku yang belum punya rencana gitu. Iya dong, harus selektif dong. Pasangan kan nggak cuma asal nikah doang gitu. Harus cocok dulu. Karena menurut aku sih kebanyakan kalau di Indonesia ataupun dimanapun tuh menikah. Apalagi yang muda tuh masih emosi. Masih. Kalau sekarang perbedaannya, kalau dulu pacaran main sana tuh lebih enak sekarang. Aku pikir semua tuh lebih nggak emosional. Semua tuh lebih apa dipikirin gitu. Kalau dulu kan cemburu apa, kayaknya orang tuh nggak apa, pasangan kita nggak ada yang lain selain dia. Kalau sekarang tuh lebih berpikir bahwa pasangan kita kan harus dijadikan partner ya, bisa cerita apa aja, bahkan saat kita yang paling seneng paling sedih pun pengennya ceritanya sama pasangan, karena dia bisa menerima apapun, nggak ada perasaan takut gitu kayak aduh ntar gue cerita ketemu mantan gue ntar dia marah nih, ah bohong aja, atau aduh gue ntar tadi gue nggak cerita gue jalan sama temen gue, ah daripada dia marah gue bohong aja, gue nggak mau yang kayak gitu. Selamat ulang tahun Luna Maya yang ke-31 tahun, luar biasa ya. Cuman di Indonesia kita bisa melihat pemandangan seperti ini. Kenapa? Kalau ulang tahun diceplokin, dikasih tepung, kuenya malah bukan dimakan gitu ya. Ya. Ditimpukin gitu kan luar biasa. Terus udah gitu, udah yang ditimpukin yang ulang tahun kan. Habis itu teman-temannya minta ditraktir. Iya, emang benar. Udah disiksa-siksa gitu iya, ya. Iya, pernah ya mas? Pengalaman pribadi pengalaman ya sama pribadi. Saya juga Kosen tenang aja. Juga. Kemarin juga begitu ya? Gak cuma kamu, jadi nyebelin kan. But anyway,
Ya, kalau itu adalah range kan seperti biasa. Waktu itu aku pernah ngomong kan, sekarang range umurnya nambah deh. Jadi perpanjang lagi. 31 is the new 30. Jadi kalau nanti nambahnya jadi 10 pulang tahun. 32 nanti, tetap dihitung 30 iya, gitu. Iya, 36 tetap dihitung 30. Iya, so I'm 26, it means 26 is the new 20. Tapi luar biasa sekali lagi selamat ulang tahun untuk Luna Maya. Semoga sukses selalu, yang pasti sehat terus dan panjang umur ya.